Shalom Jemaat, selamat datang di Gate Ministry Bali. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam online service ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online service ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Raja di atas segala Raja dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, waktu kita, dan ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa, kita catat dan renungkan setiap firman yang dibagikan. Kami percaya, kasih setia Tuhan, anugerahnya, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Haleluya. Siapkan hati dan tubuh kita untuk firman Tuhan. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saatku memujimu, kau bertata. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk memberitakan firman Tuhan. Ku pandang ke kudusanmu, saat ku sembah.
saat ku sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Selamat malam jemaat di rumah masing-masing, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada malam ini. Baiklah, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum renungan singkat sapaan gembala akan disampaikan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati kami, di hati kami yang terbaik, sehingga firman itu sempat bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun pokok renungan firman Tuhan, sapaan gembala, renungan singkat firman Tuhan pada petang hari ini tentang tinggi hati. Tinggi hati mendahului kejatuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Saya ulang, tinggi hati itu mendahului kejatuhan, tinggi hati juga mendahului kehancuran. Ayat-ayatnya terambil dari Amsal 16 ayat 18, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya bacakan ayatnya dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jelas sekali ayat ini katakan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lalu Amsal 18 ayat 12 mirip tapi tidak sama, tetap sama pokoknya tinggi hati, tetapi yang satu tinggi hati itu mendahului kejatuhan, yang lain tinggi hati itu mendahului kehancuran. Coba kita mau baca Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ulang bagian A. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kejatuhan, kehancuran itu sebenarnya bukanlah hak yang kita ingin terjadi dalam hidup kita. Kita tidak ingin mengalami kejatuhan, juga kita tidak ingin mengalami kehancuran. Kejatuhan, kehancuran itu adalah sesuatu yang sesungguhnya mengerikan, dan yang mendahului kejatuhan, yang mendahului kehancuran, Alkitab menyebutkan itu tinggi hati. Kejatuhan, kehancuran tidak terjadi tiba-tiba, ya. Sekonyong-konyong begitu, ujuk-ujuk gitu, tidak terjadi tiba-tiba. Kejatuhan dan kehancuran itu ada yang mendahuluinya. Jelasnya, sebelum kejatuhan, sebelum kehancuran, lebih dulu sudah hadir tinggi hati dalam hidup kita. Tinggi hati itu lebih dulu terjadi sebelum kejatuhan, sebelum kehancuran. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas katakan tinggi hati mendahului, ya. Dia ada di depan lebih dulu. Berikutnya, kalau kita tidak mampu menyingkirkan rasa tinggi hati itu dalam kehidupan kita, kejatuhanlah yang terjadi, kehancuranlah yang terjadi. Coba kita mau merenung sedikit. Kejatuhan
hidup pernikahan. Kehancuran hidup pernikahan itu akibat tinggi hati. Ya. Itu akibat dari tinggi hati. Coba kita mau sedikit sekilas gambaran daripada kira-kira kayak apa ya? Kira-kira bagaimanakah tinggi hati itu? Ya. Banyak manusia sadar kalau dirinya sudah masuk dalam wilayah, dalam area, dalam ranah tinggi hati. Ada manusia yang tidak sadar. Coba kita ambil gambaran umumnya, gambaran mudahnya saja. Sulit bagi kita untuk meminta maaf jika kita salah. Ya. Sulit bagi kita untuk meminta maaf jika kita salah. Itu tanda-tanda dari tinggi hati. Lebih mudah kita memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita daripada kita meminta maaf kepada orang lain. Ya. Memberi maaf kepada orang lain apabila orang lain bersalah kepada kita itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Bukan mudah loh ya, lebih mudah. Ya. Banyak orang yang sulit untuk bisa memberi maaf. Tapi jika kita bisa memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada kita, itu sebenarnya sesuatu yang baik, tanda-tanda baik dalam hidup kita. Tetapi bagi orang yang tinggi hati, meminta maaf jika kita salah, itu lebih sulit daripada kita memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Kita berlanjut lebih jauh, kejatuhan, kehancuran itu tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini, dalam perjalanan panjang hidup ini. Bukan cuma kejatuhan hidup pernikahan, bukan cuma kehancuran hidup pernikahan, tapi bisa saja kita terjebak dalam kejatuhan moral, kehancuran moral. Kejatuhan pernikahan, kejatuhan moral, kehancuran hidup pernikahan, kehancuran moral. Sama-sama itu, kejatuhan, kehancuran. Lalu yang lain juga bisa saja terjadi. Kejatuhan usaha kita, bisnis kita, ya, mata pencarian kita mengalami kejatuhan. Bisa juga mengalami kehancuran. Kejatuhan pernikahan, kejatuhan moral, kejatuhan usaha, kehancuran pernikahan, kehancuran moral, kehancuran usaha. Jangan itu kiranya terjadi dalam kita. Alkitab ini memperingatkan kepada kita demi baiknya kita, demi kebaikan kita juga. Ya. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Terus kita akan merenung lebih jauh. Tinggi hati bukanlah yang dianjurkan Alkitab, kitab suci, bukan. Justru kerendahan hati itulah yang dianjurkan Alkitab. Tinggi hati itu meninggikan diri. Ya. Alkitab memberikan kepada kita contoh tentang Adonia, anak dari Raja Daud. Lalu Adonia, anak Hajit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. "Aku ini mau menjadi raja." Itu kata Alkitab, dia meninggikan diri. Bukan apakah Tuhan mau, ya. Tetapi Alkitab jelas menyebutkan Adonia ini meninggikan diri, "Aku mau menjadi raja." Bukan Tuhan mau dia menjadi raja, tidak, dia tidak minta petunjuk Tuhan, dia tidak minta bimbingan Tuhan. Apakah Tuhan yang mau dia menjadi raja atau tidak, tapi egonya dia
Dia meninggikan diri. Aku ini mau jadi raja. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang egosentris, ya. Selalu berpusat pada aku. Aku. Kalau bukan aku, selalu pada aku. Prinsip hidup yang egosentris itu harus berubah menjadi satu kehidupan yang teosentris, kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Bagaimana akhir riwayat Adonia yang meninggikan dirinya ini? Alkitab memaparkannya kepada kita begitu jelas. Sampai pada akhirnya Adonia yang meninggikan diri ini dan tidak pernah menyesali dirinya, dia tidak pernah bertobat, pada akhirnya dia mengalami kematian yang begitu tragis. Dia dijatuhi hukuman mati. Menyedihkan. Jangan sampai kita ini tinggi hati, jangan sampai kita ini meninggikan diri. Terus ya, tinggi hati, saya masih ingin bersama-sama mendalami bersama Anda sekalian masalah tinggi hati ini. Tinggi hati itu adalah masalah hati, jelas disebut tinggi hati, rendah hati. Jaga hati baik-baik, ya, itu anjuran Alkitab. Jangan sampai tinggi hati, jaga hati baik-baik. Tinggi hati itu merasa orang lain lebih rendah. Tinggi hati itu merasa orang lain lebih buruk. Padahal belum tentu loh. Orang yang kita rasa lebih rendah, sebenarnya belum tentu dia lebih rendah dari kita. Itu cuma perasaan kita, penilaian kita. Ya, bisa salah. Tinggi hati itu merasa orang lain lebih buruk. Kita merasa, kita memandang, kita menganggap orang lain lebih buruk. Padahal belum tentu orang itu lebih buruk dari kita. Bisa saja kitalah yang lebih buruk dari orang lain. Tinggi hati itu merasa orang lain lebih hina. Ya. Tinggi hati itu merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Ya, tidak pernah memiliki apa-apa. Yang memiliki apa-apa itu cuma kita. Dan kita merasa kita jauh di atas orang lain. Itu tanda-tanda dari tinggi hati. Tinggi hati itu merasa diri sendiri lebih hebat dari orang lain, ya, dari banyak orang lain. Tinggi hati itu merasa diri sendiri lebih keren. Ya, kita berkaca, berputar-putar di depan kaca begitu lama, betah di depan kaca, senyum-senyum sendiri dan merasa diri yang paling keren. Begitu saudara, hati-hati saudara, itu tanda-tanda gejala-gejala dari tinggi hati. Tinggi hati itu juga merasa diri sendiri lebih ahli dari yang lain. Padahal belum tentu, di luar sana orang lain banyak kali punya keahlian yang lebih handal, lebih mumpuni dari kita. Tapi tinggi hati itu selalu merasa lebih ahli dari orang lain. Contoh selanjutnya kita bisa baca dari 2 Tawarikh 26, kitab Tawarikh yang kedua, Fatsal 26 ayat 16. Kalau jemaat Tuhan, Anda sekalian punya waktu dan coba cari waktu yang baik untuk baca konteksnya dari ayat ini, ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya dari 2 Tawarikh 26 ayat 16. Alkitab bunyinya begini. Setelah ia, yang dimaksud ia di sini adalah Raja Usia, menjadi kuat. Setelah Raja Usia ini menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Alkitab katakan tinggi hati itu merusak. Setelah ia menjadi kuat, Raja Usia menjadi kuat, saudara,
Saya mau berhenti sampai sini lebih dulu sebelum melanjutkannya. Kalau saja Raja Usia ini bisa menjaga hatinya, dia mawas diri, waktu dia menjadi kuat, ya, itu bukan karena semata-mata usahanya dia, tapi itu adalah semata-mata kemurahan Tuhan yang ikut campur sehingga Raja Usia ini menjadi kuat. Sebaiknya, seharusnya, sewajarnya dia malah menjadi mengucap syukur, dia malah bersyukur kepada Tuhan yang memberi kepada dia keadaan menjadi kuat, pemerintahannya menjadi kuat, ya, kerajaannya menjadi kuat. Setelah ia Raja Usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Lah ini yang keliru, ya. Kalau dia menjadi kuat mengucap syukur pada Tuhan, tidak sampai menjadi tinggi hati, Alkitab tidak akan mencatat sehingga ia melakukan hal yang merusak. Tinggi hati itu merusak, ya. Tinggi hati itu merusak. Orang yang tinggi hati seperti Raja Usia ini tidak bisa terima masukan orang lain, tidak bisa terima teguran orang lain. Dia akan main tabrak saja. Waktu Raja Usia menjadi tinggi hati, ia melakukan hal yang merusak. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia membakar ukupan. Dia mau membakar ukupan. Imam-imam yang sudah ditabiskan untuk melayani Tuhan sudah memberikan teguran. Itu imam-imam itu orang-orang yang tegas, memberikan tegusan, teguran kepada Raja Usia. Engkau hanya dilantik menjadi raja, tidak ditabiskan menjadi imam. Engkau tidak punya hak untuk membakar perukupan itu. Hanya orang Lewi, ya, yang punya hak untuk membakar ukupan ini. Orang-orang yang sudah ditahbiskan menjadi imam. Tapi Raja Usia, karena dia tinggi hati, dia tidak bisa terima masukan orang lain, tidak bisa terima teguran orang lain. Walaupun jelas sudah bersalah, dia main tabrak saja. Dia tidak peduli saja. Kita mau lihat lebih jauh ini, ya. Bagaimana Usia ini, Raja Usia ini, bagaimana nasibnya kemudian, bagaimana akhir dari pemerintahannya. Usia tidak ditahbiskan menjadi imam untuk membakar ukupan. Ia tidak menghargai tahbisan imam. Kalau saja Raja Usia ini menghargai tahbisan imam, waktu imam-imam itu memperingatkan dia, engkau tidak berhak, dia tidak jadi bakar ukupan itu, ya. Dia kembali, dia menjadi sadar. Tidak, orang yang tinggi hati tidak bisa menghargai orang lain. Orang yang tinggi hati seperti Usia, Alkitab katakan mudah amarahnya meluap. Nah itu, bukan cuma amarah loh, ya. Amarahnya meluap. Orang yang tinggi hati seperti Usia ini mudah amarahnya meluap. Ada ayat bunyinya seperti itu kalau kita mau baca. Amarahnya meluap, ya, saudara. Amarah meluap ditinjau dari segi kedokteran, barangkali tekanan darahnya lagi tinggi, begitu, ya. Tekanan darahnya lagi tinggi, jadi mudah marah, ya. Tapi betapapun orang yang punya penguasaan diri, walaupun tekanan darahnya tinggi, dia masih bisa kontrol diri untuk bisa menekan amarah itu sampai pada titik yang terendah, ya. Tapi orang yang tinggi hati, walaupun dia tidak dalam keadaan tekanan diri, tekanan darahnya tinggi, dia tidak mengidap hipertensi, ya. Alkitab katakan amarahnya meluap. Bukan cuma amarah loh, ya. Amarah itu sendiri sudah tidak baik, apalagi kalau amarahnya meluap. Saya teliti dalam kitab suci beda antara marah dan amarah, ya. Marah dan amarah itu beda, ya. Layakkah engkau marah
kata Tuhan kepada Yunus. Artinya, kalau memang layak marah, silakan marah. Tapi marahnya bukan berkepanjangan. Jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Artinya jangan kemarahan itu kita simpan dalam hati kita, kita biarkan berlarut-larut, kita sampai bermalam tidur dalam waktu malam dengan amarah itu, dengan marah itu ya. Marah dan amarah berbeda. Orang Kristen bukannya tidak boleh marah. Marah pada tempatnya itu juga baik. Jangan seperti Imam Eli yang jelas-jelas anaknya banyak melakukan pelanggaran, dia tidak pernah marah kepada anaknya. Itu juga tidak betul. Tapi amarah dengan marah itu berbeda. Coba kalau selidiki baik-baik Alkitab ya, selalu kalau Alkitab menunjukkan kata amarah ya, itu dalam hubungannya yang negatif, selalu negatif ya, selalu negatif. Tapi marah tidak selalu negatif ya. Amarah dengan marah berbeda. Orang yang tinggi hati seperti Usia mudah amarahnya meluap. Orang yang tinggi hati seperti Usia harus bayar mahal akibat tinggi hatinya. Ya. Dia harus bayar mahal akibat tinggi hatinya. Kalau saja dia tidak sampai tinggi hati, kalau sampai dia punya rem cukup pakem, jangan sampai tinggi hati, dia tidak perlu bayar mahal, bayar terlalu mahal akibat tinggi hatinya itu. Alkitab katakan, sampai kepada hari matinya, ia, Usia, Raja Usia, sakit kusta dan harus tinggal dalam rumah pengasingan. Dia mesti terusir keluar dari istana, dari kerajaannya, tinggal dalam rumah pengasingan. Harga mahal yang harus dibayarnya, yang seharusnya tidak perlu, jika ia mampu membuang tinggi hatinya. Kadang-kadang manusia itu tidak merasa kalau dirinya sudah masuk dalam ranah tinggi hati. Di sini kita perlu belajar memiliki kepekaan, ya, kepekaan hati. Apakah hati kita sudah bergeser dari dulu rendah hati, pelan-pelan bergeser ke arah tinggi hati? Ya. Ada orang yang tidak merasa kalau dirinya sudah masuk dalam wilayah area ranah tinggi hati, tidak merasa. Tapi ada orang yang punya kepekaan, merasa, ya, ini yang disebut sadar diri. Sadar diri, oh iya, aku sudah sombong, aku sudah tinggi hati. Ini yang dinamai sadar diri. Baiklah, kalau itu ada dalam kita, jauh lebih baik daripada tidak sadar kalau dirinya sudah berada dalam wilayah tinggi hati. Sadar diri bahwa kita sudah tinggi hati. Tapi ada yang lebih dari sadar diri. Itu sadar Yesus, ya. Sadar diri, sadar Yesus. Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 28 ayat yang terakhir, marilah datang kepadaku, ya, belajar kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, bukan tinggi hati, rendah hati. Belajar rendah hati dari Yesus. Ini yang saya maksudkan sadar Yesus, ya. Bukan sadar diri saja bahwa kita sudah tinggi hati itu masih lumayan, tapi sadar Yesus artinya belajar rendah hati seperti Yesus, ya. Jelas tinggi hati itu sangat merugikan kita. Maka inilah waktunya untuk kita ini beralih. Tidak lagi tinggi hati yang mendahului kejatuhan, tinggi hati yang mendahului kehancuran. Tetapi benar-benar mau belajar rendah hati dari Yesus. Sadar Yesus. Rendah hati mendahului kehormatan, kata firman Tuhan. Kita boleh terima kehormatan tidak hanya dari manusia, tapi kehormatan
dari Tuhan. Sabaslah hai hamba yang baik, kata Tuhan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan, kalau kita ini bisa rendah hati seperti Yesus, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan pengakuan dari Tuhan, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu, masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, pemilik langit bumi dan isinya, Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan junjungan hidup kami. Adapun hambamu ini, dalam waktu yang relatif singkat, dalam keterbatasan hambamu, sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hambamu. Kemampuan hambamu hanya cuma bisa menaburkan firman Tuhan. Yang membuat firman itu bertumbuh, yang membuat firman Tuhan itu tertanam dalam hati semua yang mendengarnya, itu cuma Tuhan. Yang mampu membuat firman itu berbuah-buah, cuma Tuhan. Itu sebabnya di akhir kebaktian ini, dalam doa ini, hamba memohon, hamba kembalikan firman Tuhan ini kembali kepada Tuhan, pemilik firman itu. Terima kasih, kami percaya Tuhan, betapapun firman itu diberitakan dalam segala keterbatasan dan kekurangan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan hampa, dengan kosong, dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan sesuatu. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Yesus tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal dalam